Apa yang doa kita dibaca dalam solat kita? Doa yang paling mudah yang semua orang hafal ialah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa ni merangkumi semua kebaikan yang anda nak minta di dunia ataupun akhirat. Sebab bila kita baca Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, berikan kepada kami fid dunya, di dunia. Di dunia ni maksudnya segala-gala kebaikan yang anda nak minta, minta dengan doa ni. Waktu saya belajar di Madinah dahulu, kita belajar dengan Syekh Abdul Razak Al-Badar, dia beritahu bahawa siapa yang nak minta rezeki untuk berkahwin, doa dengan doa ni, sebab dia termasuk daripada dunia. Siapa yang nak minta rezeki dunia bekerja, minta dengan doa ni, sebab dia termasuk dunia, kebaikan di dunia. Siapa yang nak minta apa-apa saja di dunia ni, maka dia boleh doa dengan doa ni, Rabbana atina fid dunya hasanah. Bila dia baca dengan doa ni, maka dia akan dapat kebaikan di dunia dan juga wafil akhirati hasanah, dan di akhirat juga kebaikan. Maka dia dapat gabungkan antara dunia dan akhirat dia dengan satu doa ni sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu berdoa. Setiap waktu kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah SWT dan sentiasa ingat pada Allah SWT. Ada waktu-waktu yang Allah SWT khususkan doa kita lebih mustajab daripada waktu-waktu yang lain. Di antara doa tersebut yang terjadi dalam hidup kita setiap hari ialah yang pertama sekali sewaktu kita dalam keadaan sujud. Sewaktu kita dalam keadaan sujud menunaikan solat fardu ataupun solat sunat, dalam sujud itu Nabi SAW beritahu bahawa aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Seorang itu, hamba itu, paling dekat dia dengan Tuhannya ialah sewaktu dia sujud. Fa'akthiru fihi du'a, maka perbanyakkanlah doa di dalamnya, hadis Nabi SAW. Jadi waktu ataupun masa kita sujud, kita lah waktu yang antara mustajab kita berdoa. Yang kedua, antara tempat yang selalu kita lalu ialah sebelum kita beri salam selepas kita tasyahud. Waktu tu ialah waktu yang mustajab kita berdoa. Kemudian juga selepas solat. Selepas solat juga adalah waktu yang mustajab kita berdoa. Jadi bagi siapa yang boleh berdoa sebelum salam, yang tu lebih afdal. Sebab dalam solat kita kena doa dengan bahasa Arab. Dan kita punya doa bila kita baca sebelum kita beri salam, maka doa itu akan diangkat kepada Allah SWT bersama-sama solat kita. Jadi itu antara waktu-waktu yang mustajab berdoa. Yang pertama tadi adalah waktu kita sujud. Kedua, waktu sebelum kita beri salam. Yang ketiga, selepas kita beri salam. Segan ataupun malu tak bagi apa-apa kepada hamba dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama sekali ialah adab berdoa. Kita perlu panjatkan doa kita kepada Allah SWT dengan cara yang di mana Allah SWT berkenan terima doa kita, justeru doa kita dijawab dan juga diberikan apa yang terbaik untuk kita. Jadi antara adab kita berdoa ialah, pertama sekali ialah kita dalam keadaan bersuci. Kemudian kita menghadap kiblat. Kemudian kita mentadah tangan. Dalam hadis Nabi SAW bahawa Nabi SAW doa sewaktu haji dengan sebelah tangan memegang tali unta dan sebelah lagi berdoa. Ataupun sebelah tangan, tangan kiri pegang tali unta dan tangan kanan doa kepada Allah SWT. Ini antara cara yang Nabi SAW doa. Jadi kita doa dengan mengangkat tangan kepada Allah SWT. Dalam hadis Nabi SAW sebut bahawa Allah SWT malu akan seorang hamba yang di mana dia angkat tangan, kemudian dia kembalikan tangan dia dan keadaan Allah tidak beri dia apa-apa. Maksudnya Allah SWT bila tengok hamba dia angkat tangan doa padanya, Allah akan bagi apa-apa yang dia minta. Jadi Allah segan ataupun malu tak bagi apa-apa kepada hamba dia yang angkat tangan berdoa kepada dia. Jadi kita, kalau kita berdoa, antara adab ni ialah kita angkat tangan berdoa kepada Allah SWT. Itu antara adab-adab yang kita perlu jaga sewaktu kita berdoa. Moga-moga doa kita diperkenan oleh Allah SWT, justru kita diberikan seperti mana yang kita mohon kepada Allah SWT.